E Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 37. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah menghadapi banyak binatang tingkat surga, akhirnya Muchen, Luoli, Yang Hong, Mukui, dan Bingking sudah mencapai puncak Gunung Beiling tempat bendera spiritual berada. Sebelum mengambil bendera spiritual agar dapat menyandang gelar siswa baru nomor satu, Mu Chen dan Yang Hong sudah tidak tahan lagi untuk bertarung menuntaskan dendam di antara mereka. Sehingga Mu Chen dan Yang Hong memutuskan untuk bertarung, sedangkan Mukui dan Bingking dihadang oleh Luo Li agar tidak mengambil bendera spiritual secara diam-diam. Yang Hong meremehkan Mu Chen karena hanya berada di ranah roh tahap akhir. Tetapi segera dibalas oleh Mu Chen, kalau dia akan menghajar yang Hong habis-habisan hingga yang Hong tidak akan berani mengucapkan kata-kata itu lagi pada Mu Chen. Yang Hong tersenyum mengejek sambil dengan santai mengambil langkah ke depan. Fluktuasi energi spiritual yang padat mulai menyebar dari tubuhnya saat dia berkata, "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kekuatanku hanya pada tahap awal penggabungan surgawi?" Gaun Yang Hong berkibar terbuka saat arus energi spiritual yang kuat berkumpul di kedua telapak tangannya. Intensitas menakutkan seperti itu mengungkapkan bahwa yang hong telah benar-benar mencapai ranah penggabungan surgawi tahap menengah. Tatapan tajam yang hong menyapu ke arah mu Chen saat dia mempersilahkan mu Chen maju menyerang, dan pastinya yang hong akan menghancurkan mu Chen seperti anjing mati. Mengetahui yang hong sudah mencapai tahap penggabungan surgawi tahap menengah, mu Chen merasa kalau yang hong memang lawan yang sulit. Tetapi Mu Chen tidak merasa takut menghadapi Yang Hong, sehingga Mu Chen langsung mengedarkan energi spiritualnya dan bergegas menyerang Yang Hong. Ketika mereka berdua bertarung, dua energi spiritual yang kuat melonjak dan bertabrakan satu sama lain di atas langit. Meskipun dengan susah payah Mu Chen masih bisa tetap bisa menghentikan semua serangan Yang Hong sehingga membuat Yang Hong marah dan segera merilis jurus Trisula Roh Penghancur Langit. Energi spiritual berbentuk trisula hijau besar di langit dengan kejam menghantam ke arah Mu Chen. Meskipun Mu Chen sudah menggunakan seni pagoda agung untuk memblokir trisula roh penghancur langit, tetapi serangan yang Hong tersebut mampu menghancurkan pertahanan seni pagoda agung milik Mu Chen. Sempat berasa sudah menang. Tiba-tiba Mu Chen menyerang dengan formasi spiritual naga gajah yang langsung membuat yang Hong terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Mu Chen merupakan seorang master formasi tingkat 3. Tetapi Yang Hong tidak peduli berapa banyak teknik yang dimiliki Mu Chen. Yang Hong yakin hari ini akan tetap menginjak-injak Mu Chen. Kemudian Yang Hong bergerak maju dan memukul formasi spiritual Naga Gajah dengan telapak tangannya sehingga membuat serangan Mu Chen tersebut hancur. Mu Chen tidak terkejut sama sekali karena dia sangat paham bahwa Yang Hong tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan formasi spiritual peringkat 2. Kendati demikian, Mu Chen tidak menyerah dan kembali melancarkan serangan formasi spiritual peringkat 3 yang langsung membuat langit berubah menjadi warna merah darah. Penonton yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada formasi merah besar ciptaan Mu Chen dan mata mereka dipenuhi dengan keseriusan. Mereka semua akhirnya mengerti alasan Mu Chen tidak takut pada Yang Hong karena Mu Chen merupakan master formasi spiritual peringkat 3 yang mampu bertarung melawan tahap penggabungan surgawi. Bahkan penatua Su Tian cukup terkejut dengan penampilan Mu Chen. Karena selain berlatih formasi spiritual ternyata Mu Chen juga dapat memasuki keadaan formasi hati. Sehingga mata penatua Zhu Tian segera dipenuhi minat terhadap Mu Chen. Bukan hanya para siswa yang di luar arena saja yang terkejut dengan kekuatan Mu Chen, bahkan Mu Kui dan Bing Qing juga tidak terkecuali. Pada awalnya Bingqing mengira bahwa Mu Chen akan bisa dengan mudah dikalahkan oleh Yang Hong, tetapi pada kenyataannya Mu Chen mampu mengimbangi kekuatan Yang Hong. Pada akhirnya Bingqing percaya bahwa Mu Chen bukanlah laki-laki yang sederhana karena buktinya dia dapat memikat hati Luoli. Ekspresi Yang Hong agak jelek dan merasa sedikit khawatir saat dia melihat formasi cahaya merah yang perlahan terbentuk di belakang Mu Chen. Meski sempat mengganggu pembentukan formasi Mu Chen, tetap saja Yang Hong gagal karena Mu Chen sendiri sudah menguasai formasi hati yang membuatnya bisa menyusun formasi sambil menghindari serangan Yang Hong. Tepat ketika Mu Chen selesai menyusun formasi Iblis Agung, banyak sekali meteor api yang langsung melesat menuju Yang Hong. Sehingga Yang Hong tidak memiliki pilihan lain selain merilis esensi jiwa binatang spiritual yang pernah dia telan, yaitu naga harimau kuno yang berada pada peringkat ke-50 di peringkat bumi dalam catatan 10.000 binatang. Binatang spiritual dengan tubuh naga raksasa berwarna hijau tua dan berkepala harimau tersebut, dengan kejam, menghancurkan meteor, muchen satu persatu, hingga menyebabkan hujan api di puncak gunung. Setelah bertransformasi menjadi naga harimau kuno, kekuatan yang hong telah meningkat lebih dari satu level, sehingga membuat bingking dan yang lainnya percaya bahwa muchen akan kalah. Tetapi berbeda dengan Luo Li, gadis cantik dambaan setiap laki-laki tersebut sangat yakin bahwa calon suaminya tidak akan kalah dengan mudah. Setelah menghancurkan formasi spiritual peringkat 3 Muchen, yang Hong sangat percaya diri akan menjadi pemenangnya, dan kemudian dia langsung menyerang Muchen dengan cakar naga harimau kuno. Semua penonton merasa kasihan terhadap Muchen, karena serangan yang Hong tersebut dapat membunuh seorang di ranah penggabungan surgawi tahap awal, apalagi Muchen hanya berada di ranah roh tahap akhir. Muchen mengangkat kepalanya saat berkonsentrasi pada cakar naga yang akan menghantam dirinya. Kemudian kedua tangannya perlahan mengepal saat nyala api hitam eksotis muncul dari dalam matanya. Energi spiritual hitam pekat yang menutupi tubuhnya juga diam-diam dia meledak menjadi api hitam. Melihat perubahan yang terjadi pada Mu Chen, ekspresi penatua Zhu Tian tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia menoleh untuk melirik kedua tetua di sampingnya dan melihat ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Mereka merasakan gejolak luar biasa kuat yang agak mirip dengan saat seseorang mengaktifkan esensi jiwa binatang spiritual. Namun juga sedikit berbeda karena fluktuasi yang dipancarkan Muchen ini masih memiliki spiritualitas dan vitalitas. Tepat ketika serangan cakar naga harimau kuno yang Hong meledak dengan ganas ke tubuh Muchen, Moling dan yang lainnya sudah pasrah. Tetapi tidak lama kemudian mereka terkejut saat melihat Muchen tidak terjatuh sama sekali. Pada saat ini, ada sepasang sayap raksasa yang menyelimuti tubuh Mu Chen dan melindunginya dari pukulan keras Yang Hong. Semua penonton benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seseorang di ranah roh tahap akhir mampu berulang kali menahan serangan habis-habisan dari lawan di tahap menengah penggabungan surgawi. Yang Hong merasa tidak tenang saat semua serangan kuatnya berhasil digagalkan oleh Mu Chen. Keterkejutan mereka masih belum berakhir, karena saat ini sosok burung raksasa yang memancarkan aura lebih kuat dari naga harimau kuno milik yang Hong tergambar jelas di belakang Mu Chen. Di dalam lautan spiritual Mu Chen, Ji Yu bergumam, "Kalau Mu Chen sangat beruntung karena dapat berasimilasi dengan kekuatan miliknya hingga sejauh ini. Benar sekali, saat ini Mu Chen menggunakan ikatan garis darah dengan Ji Yu untuk menghadapi Yang Hong. Saat ini, jantung Yang Hong berhenti karena shock." Dia awalnya mengira pertempuran akan segera berakhir, tetapi perubahan tiba-tiba telah terjadi. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas penampakan burung hitam misterius di belakang Mu Chen, tetapi yang Hong bisa merasakan naga harimau kuno yang dia telan gemetar ketakutan terhadap burung hitam misterius di belakang Mu Chen. Yang Hong merasakan terlalu bahaya jika membiarkan Mu Chen tetap hidup, sehingga yang Hong berencana untuk membunuh Mu Chen. Lantas, bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya Mari kita tunggu setelah donghuaannya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 37 yang dapat nakama movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.